No, that is not banana, okay? Oh, that is other water. That is mbote. Yeah, of course, banana, hari banana. Assalamualaikum, hai semua, bersama Nikmatu. Aku akan belanja borong bunga lagi ya. Kita lihat bunganya udah ada belum. Yang kemarin kan rak-raknya masih kosong. Nah, katanya sekarang udah semua udah masuk. Jadi kita mau jalan lagi, kita beli bunga-bunga ya. Di luar cuacanya udah bagus banget, teman-teman. Tuh udah ijo-ijo ya, cepet banget. Tuh nanti kita bisa jalan-jalan ngelihat bunga-bunga ya. Di tempat aku tinggal area bunga-bunga udah bermekaran. Tapi ini yang ini pohonnya masih belum bersemi ya. Ini masih daunnya masih kuncup-kuncup. Tapi ada banyak juga yang sudah berdaun. Ada yang lambat, ada yang udah subur. Itulah kehidupan ya. Ada yang masih berjuang, ada yang sudah ya. Jadi tiap orang beda-beda, sama dengan pohon. Ada yang umur 20 udah punya anak, ada yang 40 baru mulai berkeluarga ya. Jadi tiap orang beda-beda story-nya ya. Umur 50, aduh anaknya baru 5 tahun, itu cucunya apa anaknya? Nah, kalian nggak tahu story di belakangnya kan? Nah, ibarat ini pohon juga, yang lain udah besar-besar, udah berdaun subur, satunya masih gundul ya. Itulah ya, bisa diambil ceritanya begitu. Ya, aku akan ke Canadian Home sama ke Depot Hyatt or is Canadian Home or no, Canadian Depot or Home Tired. Home Tired. I don't know. Home Tired. Basically, we're going out, and I know that Rosita's getting stuff for the garden because that's what she does. And let's do it. Okay. Okay, I got it. That's good. We like to stay home. Yeah, we like to stay home. We not go on holiday. No, our holidays. We not go to hang out in the cafe. For yamcha. We not go for yamcha. We go to yamcha in our gazebo. And yeah. You're the yamcha maker. And I'm the yamcha eater. Yeah. Is that right? Yeah. What is yamcha? Yamcha is a drinking a tea. Oh yeah, tea time. Cookies and biscuits. Yeah. Yeah. So basically, it's going to be... Is this new building just come out of nowhere? Yeah, it's all new. You know Gateway Boulevard, those buildings? Yeah. They're almost finished. Oh yeah, that is new. Oh yeah, this is black. Ones. That's why that's last time. Oh, that's still starting. Di sini juga. The Mirror Gate. Yeah. Those are offices. Businesses. Yeah. Yeah, like this kind of buildings. Yeah, but Windermere is really, this whole southwest is really booming. Yeah, booming. And then we can come back here. Pak Dobson mau ke Canadian Tire di dalam, ke alat-alat, aku mau ke Garden Center. Okay. See you soon. I just look first. Yeah. Gotta get money, phone, make sure your phone's on. Yeah. Just find me in the Garden Center. Ya, Pak Dobson masuk ke dalam. Aku mau ke bunga-bunga ya. Lihat kita bunga-bunga ya. Kemarin lihat bunga aku satu pot banyak bunganya. Nah, kita lihat di sini kayak gini. Ini kalau tengahnya yang gede terus kecil-kecil gini. Ini 100. Oh, sekarang lagi sell $20 lebih murah. Cuman 90. Kayak gini ya. Ini kayak daun kunyit deh. Cakep. Itu yang kemarin aku punya kayak gini ya. Tuh. Udah kecil. Bagus loh. Yang ini. Tapi ini berat banget loh. Oh, enggak berat. Bagus deh. Kan? Kalian mau nanam sendiri. Ini tomat. Ya ampun, tomatnya $30. Jadi satunya $10 satu pohonnya. Ini tomat. Ya. Itu tomatnya udah gede. Aturan aku kalau nanam bulan Januari. Ya kan?
Ini juga cantik-cantik. Oke, ini strawberry. Kemarin ini cuma $4. Beli aja kali ya. Kemarin beli yang $8 malah mate. Klesek. Nanti beli ginian aja ya. $4 di sini strawberry. Tuh. Kita nanam strawberry nanti. Oke deh. $4 satu. Oke. Ini semua kayak gini. Udah dipernak-pernik ya. Ini kayak apa namanya? Apa ya waktu ini buat jaluwatu ya? Ini seperti jaluwatu. Oh, kayaknya aku perlu beli yang satu deh. Tanaman masa kecil, ya kan teman-teman? Tahu tanaman masa kecil jaluwatu, terus nanti biji-bijiannya dibikin kalung kayak gitu ya. Di tempat kalian apa namanya? Iya, ini seperti jaluwatu. Kayak gini. Oke, kita lihat. Aku mau beli yang zone 2 ya. Ini zone 4 sama zone 7. Kita zone 2. Zone 2 itu bisa tahan di sampai minus 40 nih. Ya. Ini bisa tahan sampai minus 40. Ini lagi diskon ya. Lagi diskon semua. Tuh lihat banyak sekali bunga-bunga penuh di sana kan. Kita bunga-bunga udah penuh. Ini apa ya? Tuh yang kayak tanaman aku. Cuman pot aku lebih kecil ya. Ini apa lagi ini? Lilac. Oh, lilac. 35. Zone berapa ya? Full sun 6 hour. Enggak ada tulisannya zone. Enggak apa-apa, tapi lilac bisa tumbuh kok sampai minus 40. Ya, minus 40 gini maknanya musim dingin. Musim dingin mereka akan tinggal ranting-rantingnya, terus nanti akan bersemi kembali. Ya, kalau annual leaf itu maknanya tiap itu nanem kita, tiap tahunnya nanem. Ya, nyari pohon yang tahan minus 40. Ini zone 4 ke 7. Ya. Ini zone 4 ke 7. Ada tulisannya nih. Thrive in zone ya. Tuh. Zone ada tulisannya gini teman-teman. Bagus yang punya kami area sini zone 2. Ini tanah-tanah nanti kita beli juga. Oke. Ini di Canadian Tire ya. Nanti kita ke Home Depot. Oke. Ini yang kayak kemarin ada alang-alang. Oh, kemarin di Costco tuh cuman $20 deh. Di sini 40. Iya. Kalau ini annual leaf ya, ini tiap tahun ini nanam. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nanti kita beli kayak ginian buat buat tomat ya. Nanti. Ada bunga matahari juga. Mana ya hydrangea? Ini semua baru sampai ini bunga-bunganya. Tuh kan? Nah, kalau tulisannya annual leaf kayak gini, ini namanya tiap tahun harus nanam. Oh, kayak gini. Ini red grass. Seperti yang kita punya di belakang rumah itu. Ya. Oke, aku mau ke
Home Depot ya. Ini cabenya segini $4. Ya punya aku udah segini kan ya. Ini cabai $5. Kalau yang gede gini $9. Ya 90-an ribu teman-teman. Ya udah gede. Oke. Udah kuning-kuning, udah mulai berbuah. $16. Pokoknya tergantung umurnya deh. Tergantung umurnya. Oke, kita ke home. Eh? It's okay. Look, yeah, we go to Home Depot. Ini raspberry. Raspberry only $13. No, it's not maybe. Is it? Huh? Raspberry $13. Yeah. Okay, you want to go to Home Depot? Yeah, let's go to Home Depot because I've got what I needed here. Okay. And if you go to Home Depot, we can do. Have you seen anything here that you no. want? Okay, aku akan ke Home Depot. Tadi udah ngelihat harga-harganya, udah ngelihat bunga-bunganya. Aku mau bunga yang satunya karena ini kami akan dikasih bunga gratis dari yang bangun taman waktu itu, dikasih 3 atau 4 gitu. Jadi aku harus nunggu. Jadi nggak bisa beli yang banyak ya. Mereka mau nganter bunga hydrangea, tapi nggak tahu kapan. Ya udah, ini kita ke Home Depot. Aku juga masih mau nyari beberapa untuk ditanam. Sekarang aku udah ada di Home Depot dan gardennya ada di luar sama ya. Garden centernya kita lihat ada yang murah nggak? Kemarin nyesel ya di Costco nggak beli. Nih. Itu kan, ini juga $40. 28. Oh, $40 beserta ininya apa namanya? Ininya itu loh, apa namanya? Pegangannya. Murah juga ya. Welcome gitu. Ini buat biasanya untuk depan pintu. Tapi depan pintu rumah aku tuh nggak ada ininya, nggak ada apa namanya? Sunlight. Look at here. Do you want this thing? Say welcome in the front of the door? No. No? I'm not against welcoming, but this price is, what's the price? 40. No. With a stand. Without stand is $20. It's nice. Yeah, it's kind of like that. It's not real iron. Yeah, but... No, it's nice. Kind of nice and then can be next year again. It's going to take up part of our... No, it's beside the door and then just like that. And very easy people to steal it. Very easy for people to steal. Yeah, mudah dicuri. Yeah, I don't want that. This is nice. It's kind of like that. Oh, ini 65. Rosita. Yeah. This is exactly what we want for our front. Huh? It's like not real, but it's like this real. It's like a kind of... In the front? No. The front, do you mean the in the porch? Yeah. Yeah. Oh, maybe we put in the stair the small, it's $80, Taylor. Just $80? Yeah, $80. Wow, they've done it all for you. Yeah. Tinggal ini ya. Kalau kalian mau nanam sendiri, apa itu, beli yang kecil-kecil, gitu ya. Kayak gini teman-teman. Itu $4.15. Nah kayak gini kalau kalian mau nanam sendiri kayak gini, taruh di itu, di pot-pot besar. Yeah, we need something in the front by the way. Well, we do, but we don't, you know. Something. Well, I do need something like. Okay, ini tree untuk $10 ya.
kayak gini. Excuse me, can you mix and match for those three for $10? Like, in other words, you can get some of these. They're all three for $10, right? Yeah, I think that's what. It's well, you, yeah, I don't want to. Like, I mean, otherwise it's $360. Aku selalu pengen yang kayak ginian, ya. Yeah. Buat di dalam ya. Pak Dobson-nya. Ini siapa yang mau bote? Eh, ini ada pisang. Hardly banana, let me get banana. $24, Bu. What's that? Banana. Oh, is that banana? Let me get banana. Something different. Biar terasa Asianya. Inside the house? Put outside, then later winter put inside the house. Jungle? Well, you know what, I don't know. I don't think it's going to grow. It's not about grow, it's about the tree. Well, it's up to you if you want to get it. Yeah. Something different? Well, like I said, it's up to you if you want to get it. Okay, wait a minute, but it's 25. Well, it's not about the money now, is it? It's about your happiness. Yeah. For the happiness. Oh, this one good. And that one's not. Is that better than the others? All like that. That's fine. No. This one here is better than all of them. Which one? No. No, that is not banana, okay? Oh, then I don't want it. That is mbote. Okay, whatever. Lompong. Oke, ini 25 sekitar Rp250.000 lebih. Ya, yeah, like that. You sure that's banana? Yeah, of course it's banana. Hardy banana, hard banana. I didn't know you could get tropical trees in Edmonton. Yeah. Well, they're gonna... Let's go. Okay. Yang penting aku udah dapat pisang ya. I got banana already. Okay, that's it. Up and decorate. Yeah. One of these. Beautiful. Okay. Okay. Aku yang di bagian luar nih. Punya yang untuk all season. Oh, ini maset ya. Ini yang bagian di jalan-jalan. Oke, okay, aku lagi nyari yang nggak perlu di itu loh, apa namanya, ditanam tiap tahun, cukup setahun sekali gitu aja. Ini udah punya di rumah. Ini ada. Aku nyari yang Hydrangea. Ini dia kayaknya ya. 29. Ya, Hydrangea ini. Ini yang kembangnya bagus. Ya, yang kembangnya yang kayak gini. Ya. Itu kembangnya yang kayak gini-gini ya. Yang putih. Atau yang di sono itu juga bagus itu bunganya. Smooth Hydrangea, oke. Okay. Ini juga. Ini seperti ini. Ya, ini zone 3 ya. Nah, aku mau yang kayak gini, yang warnanya pink gitu. Nggak ada ya? Ini yang aku punya di rumah, ini udah. Oke. Okay. Nyari yang ginian. Satu. Mau yang kayak gini ya, teman-teman.
Tapi aku mau lihat ke dalam dulu yang warnanya pink ya. Kita lihat dulu. Pisangnya malah lebih bagus dari yang tadi. Oh sama aja lah. Semi mawon. Next time beli yang indoor kayak gini. Ini yang apa ya? Kenapa kayak gini? Kita harus benar-benar ngeliat deh. Enggak kayak gini. Oh ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Ya, minus 30 doang. $40. Ini bagus warnanya purple. Nah, udah dapat satu. Ini warnanya apa lagi? Iya, purple. Ini bagus, aku mau beli ini deh. Ini warna pink. Ini warna apa ya? Enggak tahu, ini warna putih ini. Ya. Ini purple. Ini purple. Oke. Okay. Yang pink enggak ada kah? Ini purple juga. Ini pohon-pohon ya, teman-teman. Kalau kamu bisa bawa ini ke mobil, oke. Okay. Tapi ini kalian nggak bisa bawa ke mobil. Terus kalau deliver ongkosnya lebih mahal dari pohonnya, ya kan? Terus belum nanamnya. Makanya kita nyuruh orang. Oke, okay, mending beli ginian. Ini nggak tahu bunga apa itu ya. Aku cuma butuh itu aja. Hydrangea. Oke. Okay. Lilac bagus sih. Kita nggak punya. Emang lilac tuh bunganya kayak gini ya. Sampai minus 40. Mau nggak ini? Sampai minus 40 ini. Ini bagus tapi ini jadi gede loh. Jadi gede sampai 3 meter. Ya. Space-nya 1,8 untuk dari sisi ke sisi itu harus ada 1 meteran lah. Hampir 2 meter. I got the hydrangea. Okay, I will show you. Thing of getting. What did you get? Here. Hydrangea. Have the round one in the front, but this one are different. Purple. This is nice. And the white one in the front. Isn't that beautiful? Yeah. Okay, if that's what you want, then get it, and then I don't have to hear about it. One life. Is in the front, white. So these are the two we're getting, and yeah. That's it. Yeah. This one? Yeah. Okay, this is a nice one. I like the color. Yeah. And one is white one. This is not hydrangea. Hydrangea, okay, right there. Well, then I guess it is. Okay. And one is in the front. Where? Can we get our trolley here? Huh? Our trolley? Is this our trolley? No. Or is this now? It's no one's, right? I don't know. And what's the other one? Oh, this one is, but this one is lilac. We need between 1 meter. So, I don't know. Lilac is going to grow. Yeah, very big. Okay, aku perlu pot untuk nanam pisang. Dapat pohon pisang, teman-teman. Keren kan? Oke, sekarang aku mau beli pot untuk pohon pisang. Nggak bisa ditanam di itu ya, di garden ya, karena apa? Nanti bisa mati begitu. Oke, aku akan nyari potnya dulu. Ini bagus ya, kayak di kampung dulu ya, cuman $9. Ini bagus juga ya. Ini namanya Russian Six. Bisa tahan sampai minus
minus 35. Bentar ya. Oke, bisa ditanam antara tingginya bisa 1 meter. Minus 34. Ambil ah, cuman $9 kok. Ya. Ini dia. Ini bisa. Ini juga ini bisa untuk musim dingin ya. Musim dingin bisa tumbuh. Maksudnya tetap hidup gitu ya. Sampai minus 40. Ya, sampai minus 40. Bisa aku taruh di sisi-sisi gitu. Ini juga, ini bunganya bagus. Sampai minus 34 ya. Sampai minus 34. Aku ambil deh. Oke. Oh, ini kayaknya gimana gitu. Ini aja deh. Ya. Mana Pak Dobson? Yeay. Is it here? Right there. Take this. This is called Hydrangea, the white one. Yeah. Minus 40. Yeah, perfect. Do you need a salt? Huh? You need salt? Okay, ini dia yang yang tadi udah ada di dalam mobil. Okay, so we got party trail already. Yeah. Oh, look at that. My banana leaf. Banana leaf. Banana tree. Asik, dapat banyak bunga. I'm just gonna unload these in the garage and let you do them step by step. Not doing everything. Don't break it. Oh yeah, that's the last thing I want to do is break it. It's not broken. It's perfect. Oh, gonna break that? No, that's fine. Hi, did you see behind you? Oh. Banana tree. Ini bananas? Ya, ini pohon pisangnya akan aku taruh di pot ya, nanti diganti itu. Diganti soilnya, ini nanti juga ditanam di pot dan juga yang itu, ya. Oh no, they're knocked down. It's okay. Yang lain udah aku tata di sana, nanti akan aku gali tanahnya. Ya. Yang sebagian ini nanti di sini. Ini yang sebagian di sini ya, udah aku baca semuanya, kembangnya seperti ini sampai minus 34 ya. Untuk ukuran-ukuran semua udah ada, harus dibaca labelnya. Nah, semoga aja hidup. Dan what you doing, honey? Pak Dobson lagi jabuti rumput. Ya. Dan ini hydrangea yang waktu tahun lalu udah bersemi kembali, dan nanti ini akan aku taruh di sini. Ini bunganya cakep ya, ungu seperti ini. Dan yang hydrangea satunya di sini nanti, ya. Nah, ini di sini semoga aja hidup juga sampai minus berapa itu, minus 40 ini. Nah, di sini semua di sana ya. Jadi nanti masih ada bunga di sini yang dari yang bangun taman, nanti mereka akan ngasih 4, akan aku sih tanam di sini ya. Dan yang 2 di atas sana ini dia lagi Oke, kita lihat yang di atas ya, yang hydrangea satunya yang warna ungu aku taruh di sini ya. Jadi ini kelihatan dari dalam rumah ya. Dan yang ini juga ada di sini. Oke, sekarang aku akan nyangkulin ya. Nyangkul. Kalau yang kayak gini-gini ini mah tahunan ya. Tiap tahun harus nanam. Nah, akan aku gali tanah di sini ya.
pastikan lurus dengan tanaman satunya. Nah, mungkin agak ke sini. Oke lah. Ya, ini mulutnya singkirin dulu. Ini namanya serpihan kayu, teman-teman. Jadi rumput-rumput liar nggak akan tumbuh begitu. Ya tumbuh sih, tumbuh. Cuman nggak terlalu subur itunya, rumputnya, rumput liarnya. Jadi ini mulch itu ada fungsinya ya. Cangkulnya ya gini di sini. Oh, ini juga ya. Ini tanahnya tanah liat sih. Tanahnya tanah liat. Aku akan lihat dulu dari dalam rumah. Jika aku taruh di sini dari jendela, kelihatan enggak pas enggak gitu. Ya. Itu ada di sana kan ya, jadi pas. Ya. Kayak gitu. Jadi pas akan aku lanjutkan. Ini garden soil-nya. Nah, ini kalau nanam setelah bikin lubang, tanahnya pakai ginian, bukan tanah yang tadi ngelobangin. Nah, garden soil beda dengan potting soil. Lalu ini. Itu semua udah aku tanamin ya. Ini pohon pisangnya aku taruh di pot ginian. Di sini aku akan ambil kompos dulu, kompos organik untuk campuran di bawah. Ini lubangnya pastikan lebih besar dari bunganya yang mau ditanam. Jadi biar ada tempat untuk mencampur kompos dan juga garden soil. Sekarang tinggal aduk. Nah, diaduk-aduk. Kasih sedikit air karena nanti airnya nggak sampai ke bawah kan. Biar basah. Nah. Gini. Biar moist. Oke. Sekarang tinggal keluarkan ini. Kan punya sisa. Oke, ini cukup lah. Punya sisa garden soil untuk pinggir-pinggirnya. Masukkan ini garden soilnya. Jadi ini yang tanah liat jangan dipakai. Oke, sekarang tinggal tambahkan lagi. Yang ini juga nanti. Nah, ini besar kan juga ya lubangnya. Oke. Oke, teman-teman, setelah tanaman itu tadi sebetulnya aku udah nanam bunga-bunga di sini ya. Ini dia. Ya, ada tetangga sama ini.
sama ini semua aku gali. Terus di sini juga. Tuh. Jadi di deretan sini semua aku kasih bunga. Kita lihat pohon pisangnya. Ini dia. Ini aku taruh sini. Pohon pisangnya diterjang angin. Oh, ini tadi pagi kedinginan dia. Oke, akan aku taruh dalam ini gazebo aja kali ya. Kasihan, kedinginan. Oke. Ini kan gali semua, digali. Oke deh. Kan aku kocorin dulu ya. Ini dia. Ini bakal berbunga ini cepetan. Ini nih. Dan ini juga. Cakep. Tuh. Bunga pernya udah hilang ya. Bunga pernya udah hilang. Tuh, akan jadi buah. Ya, kalau plumnya tadi, ini nih. Ini plumnya. Bunganya hampir mirip ya, putih-putih gitu. Hampir mirip cherry, pear, plum, hampir mirip-mirip. Oke, kita lihat cherry-nya. Ini cherry-nya bagus banget. Ya. Bunga cherry, teman-teman. Oh, it's gone. Ada geese tadi di itu, di mana, di atap rumah. Pikirku berisik banget. Tadi di sini aku buka malah kabur. What's that, Maddie? Canadian geese. What's that? Yeah, that's called Canadian geese. Yeah, Canadian geese. That is Canadian man. That Canadian man. Yeah, that is Canadian geese. Nggak boleh di itu ya, nggak boleh dibunuh ya, nggak boleh disembelih, dilarang. Yeah, what's that, Medi? Mau kenalan ya? Medi mau kenalan? Yeah. What's that? Mana daun pisang aku? Pohon pisang loh, pohon pisang. Tuh pohon pisang. Itu yang ditanam kemarin. Banyak sekali geese, no? Wow. Ya. Yeah.
ngapain Pak Dobson ke sana? Oh, itu maple-maple udah pada tumbuh daunnya. Nah, disembeli Pak Dobson. Ngejar mentok ya. Bawa pulang kita santenin. Ya, bring it home. Pak Dobson ngejar mentok. Iya. Bapak mangan bebek. Kamu berisik, Amadi. What's that, Max? That's Canadian geese. Okay. Mm-hmm.